Timnya membawa apa? Dan satu sini dan ya. Direktorat Narkoba Polda Kalteng dalam waktu 5 hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat telah berhasil mengamankan beberapa orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di bidang narkotika. Ada beberapa tersangka, ini ada 5 dari beberapa TKP yang berbeda. Jadi TKP itu di wilayah Kota Madya Palangkaraya. Jadi yang pertama itu hari Senin sebelah sana, itu 2 orang atas nama H dan S. H dan S. Kemudian yang berikutnya ini hari Selasa ada 0 dan AG. Kemudian yang berikutnya ini yang terakhir hari Kamis Z, inisial Z. Kemudian yang keempat orang ini semua mereka pekerjaannya adalah swasta, wira swasta. Nah, kemudian yang terakhir saudara Z ini menurut data terakhir mereka atau dia ini adalah mantan TNI. Pangkat terakhir Sersan Mayor ya.